Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pesta keamatan yang diraikan Saban tahun di Sabah bukan sahaja menampilkan persembahan kebudayaan yang unik, malah bagi para peniaga yang merupakan peluang keemasan untuk mempromosi pelbagai produk tempatan sekaligus menambah sumber pendapatan. Wartawan RTM bersama jurukamera Dasni Daud menyusuri keunikan serta keistimewaan pesta tradisi ini dengan fokus keamatan menjana ekonomi. Tidak dinafikan kehadiran ribuan pengunjung serta pelancong dari dalam dan luar negara menarik minat ramai peniaga untuk mempromosi hasil produk mereka seperti pakaian, sulaman manik, makanan, minuman serta alat muzik tradisi. Dan kepada kami sebagai peniaga, mengambil kesempatan pada hari ini untuk menjual bukan saja barangan tempatan tapi juga makanan tradisional. Beras-beras ini adalah saya tanam sendiri. Dan jenis-jenis yang saya tanam adalah beras ajaib. Beras ajaib, dia dinamakan beras ajaib sebab kalau kita tanam, satu batang padi sejak kita tanam, kalau dalam masa dua minggu itu bibit yang tetap sama itu kita tanam, dia akan beranak banyak. Tapi saya amat menyukai pada perniagaan tersebut. Pertama sekali mendapatkan ekonomi orang-orang yang susah. Kedua lagi memajukan rakyat yang memang kata orang yang tidak bolehlah. Daripada kemampuan dia boleh menumpang-numpang kasih sayang dengan ahli-ahli perniagaan dengan membekalkan segala makanan untuk diperniagakan. Para pengunjung yang datang ke pesta ini turut teruja dengan keunikan pesta tradisi rakyat Sabah ini. Oh, sangat bagus. Tadi kita baru makan sago campur dengan kelapa punya pancake. Sedap sangat. Kopi tenung pun sedap sangat. Lepas tu, baby saya minat sangat dengan beras ajaib ni. Lembut bila dibuat bubur. This is my first time in Malaysia, so now I see the culture how was before. This very nice dancing. The people are happy. I like that I came here and I really enjoy it. Selain menjadi wadah dalam menyatukan pelbagai kaum dan etnik di negeri ini, pesta keamatan turut memberi ruang serta peluang kepada peniaga tempatan dalam mengetengahkan pelbagai produk tempatan sekaligus menjana pendapatan dalam kalangan peniaga. Farizim Rening bersama jurukamera Dasni Daud, Dewan Hongkot Kuisaan KDCA Pinampang, Keberita RTM. Penjualan barangan jenama antarabangsa di Sabah dengan harga berpatutan antara faktor pengunjung bertandang berbelanja sekaligus meningkatkan sosioekonomi negeri ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainab Haji Ahmad Aid memberitahu daya saing tinggi yang ditunjukkan oleh usahawan negara ini sewajarnya dipuji dan berharap mereka terus kekal dalam industri antarabangsa. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan pembukaan kedai Paris Station yang menawarkan pelbagai jenama beg mewah antarabangsa dengan harga berpatutan. Nampak kualitinya begitu baik sekali. So, dia membuka ruang kepada orang datang ke Sabah bukan saja untuk untuk orang belabar istirahat tapi boleh bershopping. Pengasasnya Janice Liu ketika ditemui media turut memberitahu antara sebab beliau membuka kedai mewah di negeri ini adalah kerana keramahan rakyatnya selain Sabah mempunyai potensi besar dalam penjualan barangan berjenama dan mewah memandangkan ia menerima taburan kedatangan pelancong asing yang ramai setiap tahun. In the local products, you can see there's all the arts things and craft things, and I hope this kind of things that if we can combine it together with probably now the trendy handbags, our probably created brand, see to bring up the culture of Sabah. Dengan kualiti asli yang sama dan hanya berbeza dari aspek mata wang, ia sudah pasti satu kelebihan dan bonus kepada pengunjung yang datangnya dari negara luar dengan mata wang lebih tinggi. Domali Signatures, butik jenama tempatan yang mengetengahkan rekaan fesyen pereka tempatan sedia membantu pereka-pereka muda di Sabah mengetengahkan hasil rekaan mereka.
Pengarah Urusan Kumpulan Damali Signatures, Datin Taslimah Rahman berkata, Damali Signatures mempunyai banyak cara bagi membantu pereka-pereka muda, tetapi mereka juga perlu berusaha mengetengahkan diri mereka dalam dunia rekaan fashion semasa. Yang paling utama peluanglah, diberi peluang dengan apa yang Damali sediakan sekarang, platform untuk designer-designer muda eksploitasi dia punya design-design dia. So kita akan bantu untuk pasarkan dia orang punya design lah. Kita boleh bantu dengan banyak cara tapi kena jumpa dengan kita lah. Beliau ditemui media selepas majlis makan malam Damali Signatures dan pertunjukan fesyen jenama pakaian bercirikan Muslimah Contemporary di bawah naungan Damali Signatures, iaitu Azrin Vil, Umi Naji, Kera Yonas dan Emma Rashman di Kota Kinabalu. Butik pakaian itu mula beroperasi pada September 2013 di Kota Kinabalu dan berjaya melebarkan perniagaan rekaan busananya hingga ke Brunei Darussalam dan Singapura. Nah, nampaknya dia boleh berkembang bukan sahaja di Malaysia tapi regionally lah, ya. Dan juga besar kemungkinan kalau diasuh lebih baik lagi, insyaAllah barangkali selain daripada region ini dia boleh melangkah lagi kepada region yang lain. Sangat luar biasa ya, kemajuannya lebih cepat ya, karena di sini mengutamakan baju-baju berhijab ya. Saya senang sekali di sini saya bisa mengenakan hijab yang cukup enak dipakainya. National, saya nampak dalam segi fashion ni, dalam segi fashion modest wear atau muslimah wear, ada potensi dia untuk lebih luas dan membesar dan boleh ke seluruh dunia. Dalam majlis ini, Damali Signatures turut menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Darwish Triadi School of Photography dari Indonesia bagi membuka studionya di Kota Kinabalu. Sukan Sabah Saga 2015 yang bermula hari ini disertai lebih 4,000 atlet dari 26 daerah di Sabah termasuk pasukan jemputan dari Brunei Darussalam. Acara sukan duit tahunan ini yang mempertandingkan 19 jenis sukan berlangsung di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bersempena dengan sukan ini juga daerah Tawau membuka 16 perkampungan sukan bagi penempatan atlet dan pegawai. Antara perkampungan sukan yang dibuka di Tawau adalah di MRSM Tawau, SK Muhibah Raya, SK Tanjung Batu Keramat, SMK Kuhara dan SMK Pasir Putih. Saga 2015 merupakan landasan untuk memilih atlet Sabah ke sukan Malaysia yang bakal berlangsung pada Jun tahun depan di Sarawak. Sekian bahan berita dari Sabah, seterusnya bersama Gracia.